Kianonya lagi bobo. Tadinya pengen live bareng Kiano, cuman Kianonya lagi bobo, jadi udah nungguin Kiano bangun, nggak tahu jam berapa kemalaman. Oke, nah tadi kan berhubung temanya di rumah aja nih. By the way ya, kalian tuh jangan lupa loh minum vitamin C buat kondisi yang seperti ini. Kiano umur berapa? Kiano umur 3 bulan setengah. BB-nya berapa ya? Kemarin 6 kiloan, kalau nggak salah ya, waktu vaksin. Sebenarnya tuh Kiano bercanda sama mamanya tuh banyak loh, cuman nggak diambil aja sama papanya. Dia emang kayak gitu sukanya, jadi yang diambil Kiano sama papanya aja. Karena papanya kan tiap hari kerja ya, jadi kayaknya dia pengen ditonjolin aja. Padahal video sama mamanya banyak banget berdua. Hai Lamongan. Kalian setuju gak sih kalau aku tuh sering live kayak gini? Kadang-kadang tuh aku bingung tau kalau live kayak gini. Gak kayak suami aku, dia cerewet. Kalau aku bingung mau ngomong apa. Oh, Mas Baim ini ya live sama cewek ya. Padahal dia mah ngaku-ngaku Paulanya tidur. Paulanya padahal aku di sebelahnya. Biasa. Gak mungkin lah dia berani, ya kan? Jadi kalau Mas Baim kayak gitu tuh biasanya cuma bercanda aja. Bikin aku cemburu. Gitu, padahal ya enggak lah. Ojol sepi banget ya. Iya, kita juga masih menggunakan itu ojol sih Pak. Pokoknya percaya aja, semoga ini cepat berlalu ya, karena pastinya tak hanya ini mah bener-bener efeknya, dampaknya bener-bener kena ke segala aspek ya, aspek dan juga strata sosial. Jadi jangan bilang kalau misalnya ojol aja yang susah atau mungkin penjual apa gitu yang pinggir jalan yang merasa dampaknya tuh luar biasa buat kita-kita juga sebenarnya berdampak, karena kan kita juga kayak punya punya karyawan banyak, terus udah gitu yang harus kita tetap bayar, terus dia juga harus kasih THR. Jadi sebenarnya apa namanya ya, sebenarnya ya kita berdoa aja lah semoga ini juga cepat berakhir pandemi ini. Makeup sehari-hari aku ya natural aja kayak gini. Nanti kita kapan-kapan bikin live lagi ya. Banyak yang nonton, jadi kalau banyak yang nonton aku semangat bikin live. Kalau nggak banyak yang nonton aku males. Kayaknya lagi bobo sama Chelsea, adik aku. Kadang-kadang tuh aku pengen live, tapi Kiano tuh kemarin habis vaksin kan, jadi itu agak sedikit manja, jadi suka kalau tidur cuma sebentar, sebentar. Jadi aku tuh juga nggak bisa ninggalin, bukan ninggalin ya, kalau misalnya lagi live gini kan santai nih, kayak ada adik aku, jadi ya udahlah bisa bobo sama adik aku segala macam, ada yang jagain. Tapi kalau nggak ada adik aku tuh agak susah mau live-live gini, jadi ribet sendiri. Oke, kalau gitu makasih. Babynya mana? Ya udah kalau gitu aku urus Kiano lagi ya, nanti kapan-kapan kita live lagi. Setuju? Nanti kalau misalnya ada giveaway-giveaway nanti aku kabarin. Nah, ini aku lagi mau makan nih. Aku udah tunggu-tunggu dari kemarin, brulee spaghetti itu. Wow, tuh lihat. Ah. Saking lembutnya tuh. Dan aku udah ngeces-ngeces, aduh ini yang aku tunggu-tunggu. Nih, tuh. Wow. Mantap. Terus ini cabenya. Ada surat cintanya juga nih. Terima kasih Dear Kang Baim dan Teh Paula, stay healthy, enjoy the brulee. From Om Agan, Tante Maya, Ila, Asya, Zaki, Danu Brata. Terima kasih. Ini aku mau cobain nih. Ini gara-gara gigi. Cobain ini. Ya. Nih tuh cheese-nya tuh, brulee-nya. Dengan sambalnya. Iya dong. Enak enggak? Enak. Ya, makan. Misal enak. Katanya aneh banget nih kalau mau pesen ini akhirnya. Thank you.